Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngajelaskeun pihakna bakal mayeng nelingakeun warga negara asing asal China anu matuh di Jawa Barat nu jumlahna teu kurang ti 3.000-an di nararaga siaga 1 corona anu kiwari disebut COVID-19. Masyarakat dipiharep marake masker upama katarajang flu. Kiwari genep rumah sakit disiagakeun keur ngungkulan eta virus. Minangka tarekah pikeunnyinglar warga Jawa Barat katepaan virus corona atau anu kiwari disebut COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nandeskeun pihakna teu weleh nyorang koordinasi jeung Kementerian Kesehatan sarta pihak imigrasi jeung Kesehatan Palabuhan. Lian dikitu pihakna ge meredih warga sangkan sagancangna laporan ka nomor telepon 1119 upama manggihan hal anu nyurigakeun ngeunaan COVID-19. Lianti kitu Ridwan Kamil ngeceskeun pihakna nalingakeun 3.000-an warga Cina anu matuh di Jawa Barat. Dirina ngageuing warga Jawa Barat sangkan tetep ngajaga kondusivitas tur tanyinglar mangpilang hal anu sipatna sara bari tetep iatna. Kita dengan pihak imigrasi sudah memantau keberadaan warga atau TKA dari Tiongkok atau dari Cina yang ada di Jawa Barat. Data per hari ini ada sekitar WNA dari Cina itu sekitar 3.000-an, ya. Dan semua sudah termonitor keberadaannya dan juga untuk dikonsultasikan. Jadi kita tetap waspada dan juga jaga produktivitas, hindari hal-hal yang sifatnya sara, kira-kira begitu. Ridwan Kamil ngembohan, eta WNA Cina anu 3.000-an di Jawa Barat teh aya anu digawe minangka tenaga kerja asing, pangusaha turta wisatawan. Patali jeung siaga 1 COVID-19 genep rumah sakit ditataharkeun di Bandung, Cirebon, Sumedang, Sukabumi, Garut jeung Indramayu anu ngawewegan sistem pertahanan jeung RSAS. Sajroning kitu Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdan nimbrakeun pihakna teu bisa ngajamin sakumna WNA asal Cina di Jawa Barat tuhu kana aturan, tapi dirina oge teu bisa ngalarapkeun diskriminasi. Masih cek Berli, tapi kakiwari warga tujuan dirawat di rumah sakit lantaran dierong kaentrepan virus COVID-19. Kalau yang terakhir itu ada 4, ya, yang 2 dari Rasa Dikin, 2 dari dan 4-4-nya sudah konfirmasi negatif. Di Jawa Barat ada 9, ya, 7. Di sagedeung eta patali jeung pangaruh mahabuna COVID-19, Gubernur ngeceskeun pihakna keur memejehna ngitung dampak tina widang ekonomi, utamana impor bahan pangan ti Cina. Ari tina jumlah wisatawan teu pati robah lantaran Jawa Barat leuwih populer dipapada wisatawan ti Timur Tengah. Lian tikitu investasi Cina ka Jawa Barat jadi leuwih seuseut. Salah sahijina ekspor Taiwan anu samemehna bakal dipaju bulan Februari diundur jadi bulan November. Budi Hartati, Bandung TV.